بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بجميع رحمة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Umul Barahin karangan Al-Imam Sanusi dalam ilmu aqidah, dan insyaallah taala kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti daripada pengajian kita yang lepas. Pada pengajian yang lepas kita sedang ini membicarakan tentang sifat yang dikenali sebagai sifat salbiyah, dan sifat ini salbiyah dia adalah sifat-sifat yang mana kita memulakan dengan menafikan, dengan kita menafikan yakni kekurangan bagi hak ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat ini salbiyah kita ada lima ini bahagian. Jadi insyaAllah saya akan menunjukkan ini nota yang saya sebelum ini ada mengumpulkan, supaya insyaAllah ta'ala lebih mudah untuk kita melihat ini kepada definasinya sebagai ulang kaji insyaAllah sebelum kita masuk kepada sifat ma'ani ini pada hari ini. Jadi kita lihat sifat ini salbiyah di sini, yakni definasinya ini saya mengambil daripada kitab ini Hasyiah al-Imam ini Baijuri atas ini Jawhara at-Tauhid. Maka kita lihat sifat ini nafsiyah yang maksudnya adalah hiya allati la tuqalu dhatu biduniha wa hiya sifatun subutiyatun yadullu al-wasfu biha ala nafsi dhati duna zaidin 'alayha. Ini adalah berkenaan dengan sifat wujud, ya, sifat ini nafsiyah. Yakni dia merupakan yang satu sifat yang menunjukkan akan zat itu sendiri. Yakni itu sebab kita mengatakan sifat ini nafsiyah. Dan bagi yang ini sifat ini salbiyah, ini yang saya bicarakan pada hari ini. Sebab ini kita telah bicarakan, ya, pada 2 minggu yang lepas, ya. Maka ini yang kita ulang kaji sedikit. Yang ini sifat ini salbiyah dan nisbatun lis salbi. Jadi sifat salbiyah ni perkataan salbiyah je, nisbah ini kepada perkataan salb. Ini salb ini dalam bahasa Arab ini maksudnya penafian. Ai an-nafyu iz madlulu kullin wahidin minha salbu amrin la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Sebab ini tiap-tiap daripada sifat ini salbiyah, ia menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksudkan dengan sifat salbiyah. Dan sifat salbiyah seperti mana maklum, ini kita ada 5 perkara. Yang pertama sekali adalah al-qidam, iaitu salbul awwaliyah, menafikan adanya awal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-baqa, salbul akhiriyah. Ini ada definisinya. Bagus kalau kita dapat menghafalnya insyaAllah. Al-baqa ini maksudnya menafikan adanya akhirnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi, ini yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Salbul iftiqari ilal mahalli awil mukhassis, yang ini berkenaan dengan qiyamuhu binafsihi. Kalau diterjemahkan kita mengatakan berdiri dengan sendirinya, maksudnya ada 2 perkara. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhajat ini kepada sesuatu benda untuk berhinggap ini kepadanya ataupun berada ini pada yang ini sesuatu ataupun tempat. Awil mukhassis, dan Allah tidak berhajat kepada mukhassis, yang ini sesuatu yang ini yang mewujudkannya ataupun yang mengkhususkan sifatnya. Ini adalah mustahil ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita mengatakan qiyamuhu binafsi, ini maksudnya salbul iftikar, dia adalah menafikan perlunya kepada mahal ataupun mukhassis, yang ini perlunya kepada tempat ataupun benda ataupun yang ini yang menciptanya. Ini yang dimaksudkan dengan qiyamuhu binafsihi. Mukhalafatu lil hawadith, adamul muwafaqati li syai'in minal hawadith, yakni Allah tidak sama yakni dengan sesuatu daripada ciptaannya. Ini yang dimaksudkan dengan mukhalafatu lil hawadith. Dan di sini kita lihat ini penulis yakni al-Imam al-Baijuri, dia menerangkan dengan lebih terperinci. Dia memberikan misal, dia mengatakan falaisa ta'ala bijawharin wala bijismin. Allah ini bukan yakni satu jawhar, yakni sesuatu yakni benda yakni yang mempunyai zat dengan sendirinya, yang merupakan yakni ciptaan, ataupun kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ini substance, ya. Dalam bahasa Inggeris yang lebih mudah ini kita nak terjemahkan ini perkataan yakni jauhar. Jauhar ini kita mengatakan yakni sesuatu benda. Kita ada jauhar dengan arat, yakni sebagai misal botol ini dia adalah jauhar. Botol ini yakni dia adalah yakni jauhar, dan warna yakni botol ini adalah arat. Allah Subhanahu wa taala tidak disifatkan dengan jauhar, sebab jauhar ini adalah khusus ini bagi benda-benda yang ini diciptakan daripada sifat hawadith.
dan dia bukan yakni badan wala jism wala arad. Allah Subhanahu wa taala tidak disifatkan ini dengan arad. Arad ini adalah sesuatu sifat ini yang ada ini pada jauhar. Wala mutaharik, kita tidak boleh mengatakan Allah bergerak di sana dan di sini. Wala sakin ataupun tidak bergerak. Tidak boleh kita menisbahkan makna-makna ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ini semua adalah daripada sifat sifat yakni hawadis, yakni sifat ini makhluk. La yusafu ta'ala bil bil kibari wala bisirar, kita tidak boleh menyifatkan Allah itu besar zatnya ataupun kecil. Wala bil fawqiyya wala tahtiyya, kita tidak boleh mengatakan Allah berada di atas ataupun berada di bawah. Wala bil hulul, kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada pada sesuatu. Ini adalah mustahil, ia boleh menyebabkan kekufuran yakni kalau orang mengatakan sedemikian. Fil amkinati wala bil ittihadi, kita tidak boleh mengatakan Allah dengan alam ini adalah satu. Wala bil ittisali wala bil infisal, kita tidak boleh mengatakan Allah berkait dengan alam ataupun terkeluar daripada alam. Wala bil yamini wala bis shimal, kita tidak boleh mengatakan Allah ini berada pada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Wala bil khalfi wala bil amam, tidak boleh kita mengatakan dia berada di belakang ataupun berada di depan. Wala bi ghairi dhalika min sifatil hawadis, maka semua yang ini sifat yang ada pada hawadis wajib kita menafikannya. Dan minggu lepas saya membicarakan kaedah yang sangat penting, iaitu kaedah yang mengatakan kullu ma khatara fi balik fallahu khilafu dhalik, yakni tiap-tiap perkara yang terlintas dalam fikiran kamu akannya Allah, Allah tidak begitu. Sebab akal fikiran kita tidak boleh menyampai memahami hakikat yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah daripada kelemahan yang ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini bagi manusia. Cuma kita mempelajari hukum ahkam yang besar kepaut ini dengan zatnya, yang besar kepaut dengan sifatnya. Tetapi kita tidak mengetahui ini hakikat kewujudannya, hakikat zatnya, hakikat ini sifatnya. Maka ini adalah perkara yang penting ini bagi kita mengetahui dalam ilmu tauhid. Selepas itu juga kita membicarakan tentang wahdaniyah. Ini semua kita dah membicarakan ya, sifat salbiyah sebenarnya saya sudah membicarakan minggu lepas. Cuma ini setakat kita nak ulang kaji, saya nak menunjukkan ini definisi dalam bahasa Arab ini supaya insya-Allah mudah-mudahan ini ada manfaat insya-Allah. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang memahami ini bahasa Arab. Jadi penting ini bila kita berada sifat 20, kita mengetahui definisinya dalam ini bahasa Arab itu sendiri sebab itu adalah asalnya. Jadi bukan setakat kita mempelajari sifat 20 dengan terjemahan saja, tetapi wajib kita mempelajari definisinya. Al-wahdaniyah adamul isnaiyah fi dzati. Yani wahdaniyah yang ini maksudnya tidak ada berbilangan yang ini pada zat. Tambahannya adalah juga ini pada apa kita mengatakan tidak ada bilangan yang pada zat. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni mempunyai yakni sifat dan tidak ada yakni yang berkongsi sifat seperti sifat yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan perbuatannya, tidak ada yang berkongsi ini perbuatan ini dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah habis ini membicarakan ini tentang sifat ini salbiyah. Jadi sifat nafsiyah juga kita telah membicarakan, sifat salbiyah. Sekarang insya-Allah ini kita akan masuk kepada sifat ma'ani. Dan untuk pengetahuan jemaah sekalian, sifat ma'ani merupakan sifat yang paling penting sekali. Jadi itu sebab sebelum masuk sifat ma'ani, saya ulang kaji ini dengan perlahan supaya insya-Allah ini kita mendapatkan momentumnya ya. Sebab ini sifat ma'ani ini yang paling penting sekali. Jadi pertama sekali kita nak faham ini ma'ani. Ini perkataan ini ma'ani, kenapa ia dinamakan ini sebagai ini sifat yang ini ma'ani. Perkataan ini ma'ani dia adalah jamak bagi makna. Jamak yang ini bagi makna. Yani apakah yang ini dimaksudkan? Maka definisinya adalah kullu sifatin qa'imatin bimausufin. Dia adalah sifat yang ada yakni pada dia adalah sifat ini yang ada pada zat. Dia adalah sifat ini yang ada pada zat zaidatin 'ala zat. Yang lebih ini daripada zat. Yani berlainan ini dengan zat. Maka sifat seperti ini kita mengatakan sifat ini yang ada yakni pada zat. Maka ini yang kita maksudkan yakni dengan makna. Ini yang dimaksudkan dengan makna. Yani sebagai misal, kalau kita lihat ini manusia ini misalan, manusia mempunyai ilmu. Maka ilmu ini ada pada manusia. Tetapi beza ini di antara ilmu manusia dengan manusia itu sendiri. Betul ke tidak? Ilmu ini kita mengatakan dia adalah sifat yang ada pada manusia. Maka manusia ini seperti mana yang ini kita lihat ini misalan, yakni seorang yang ini
yakni yang berjasad, yakni seperti manusia, maka dia mempunyai sifat. Maka sifat ini berlainan yakni dengan zatnya sendiri, iaitu jasadnya. Jadi kita mengatakan ini adalah sifat yakni yang berbeza dengan zat. Sifat ini dia ada yakni pada zat, akan tetapi dia berbeza yakni dengan zat. Jadi misalan kalau kita lihat seorang yang berilmu yakni misalan, kita tidak melihat yakni ilmunya, tapi kita tahu yakni ilmunya ada padanya. Ilmunya ada padanya. Apa yang kita lihat adalah zatnya. Kita lihat yakni jasadnya sebagai manusia. Akan tetapi kita tidak melihat yakni ilmunya, kita tidak lihat keberaniannya misalan, kita tidak lihat yakni penglihatannya ataupun pendengarannya. Ini semua adalah sifat yakni yang ada padanya. Maka sifat yang seperti ini, yang ada yakni pada zat, yang berbeza dengan zat, ini yang kita maksudkan dengan sifat makna, ataupun jamaknya adalah ma'ani. Jadi ini adalah kita mengatakan bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, mujibatan lahu hukman, yakni sifat ini dia tidak boleh berpisah daripada zat. Sifat makna ma'ani dia tidak boleh berpisah yakni pada zat, sebab yakni dia tidak berdiri yakni dengan sendirinya. Sifat ma'ani tidak berdiri dengan sendirinya, dia berada yakni pada, dia berada yakni kepada zat yakni sebagai sifat. Ini yang kita maksudkan dengan sifat, dengan sifat ma'ani. Maka dia adalah sifat wujudiyah. Dalam ilmu tauhid kita memanggilnya sifat yakni wujudiyah, yakni sifat yakni yang wujud, yang ada yakni pada, yang ada pada zat. Jadi ini adalah makna dalam segi, dalam segi istilah. Sekarang ini bila kita membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekali ini kita sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama ini dengan sifat, dengan ini sifat ini makhluk ataupun sifat ini manusia. Jadi kita lihat penulis ini mengatakan ini di sini, bagi ini sifat dan ma'ani kita ada kesemuanya, ini kita ada 7 sifat. Ini yang kita lihat ini dalam kitab ini Ummul Barahin. Beliau mengatakan selepas beliau mengatakan ini sebagaimana mengelepas, beliau mengatakan wal wahdaniyah ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi, tidak ada dua baginya di dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Fa hadhihi sittu sifatin al-ula nafsiyah wa hiya al-wujud, maka 6 sifat. Yang pertama yang beliau mengatakan, yang pertama sekali sifat nafsiyah, itu sifat wujud. Wal khamsatu ba'da salbiyah, ini seperti mana kita mengatakan sifat salbiyah. Dan selepas itu beliau mengatakan summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifat. Selepas itu yakni daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib di sini adalah wajib akli ya, itu sebab kita nak kena memahami. Kembali yakni kita nak ulang kaji yakni apa yang dimaksudkan dengan wajib akli, apa yang dimaksudkan dengan mustahil akli, apa yang maksud jahiz akli. Jadi di sini bila penulis hanya mengatakan yajibu lahu ta'ala, yang dimaksudkan di sini adalah wajib akli. Sebab semua yang sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajib akli, yang mana sifat-sifatnya tidak menerima ketiadaan. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima, tidak menerima yang ini ketiadaan. Ini seperti zatnya, kita mengatakan ini zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ini ketiadaan, dia adalah wajibul wujud. Begitu juga ini dengan sifatnya. Maka sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala sab'u sifat, ini ada 7 sifat. Wa tusamma sifatil ma'ani, Al-Imam Sanusi yang mengatakan ia dikenali sebagai sifat al-ma'ani. Maka beliau mengatakan wahiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Maka beliau memulakan dengan membicarakan ini tentang sifat al-qudrah wal iradah. Ini biasanya kita lihat ada ulama-ulama memulakan yakni kitab ini akidah bila membicarakan sifat ma'ani, beliau memulakan dengan sifat qudrah dan iradah. Ada sebagian ulama misalan memulakan dengan sifat al-ilm, seperti mana dalam kitab Khairidah Bahiyah ini sebagai misal, penulis ini memulakan dengan sifat ilmu. Tetapi ini semua adalah susunan, maka tidak apa kita mengatakan ada perbezaan ini yang ketara ini di dalam ini susunan. Tetapi apa yang ini yang wajib ini kita mengetahui adalah definisi bagi tiap-tiap sifat. Jadi insya-Allah taala saya dalam bab ini akan mengambil masa perlahan insyaAllah untuk menerangkan definisi bagi tiap-tiap sifat. Cuma hari ini saya kurang sihat sikit ya, minta maaf ya. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat di sini penulis yang mengatakan wahyal qudratu wal iradah. Daripada hikmah kenapa penulis ini membicarakan dengan sifat kudrah, sebab ini seorang manusia ini bila dia nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali ini dia lihat ini kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah
daripada kesan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kudratnya. Daripada kesan ini kudratnya, kita lihat ini ciptaan, misalnya ini wujudnya manusia, ini adalah daripada kesan daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang mewujudkan kita. Dia yang mewujudkan matahari. Dia yang mewujudkan yakni bulan ini dan sebagainya. Maka sebagian ulama memulakan dengan sifat kudrat sebab dia lebih dekat ini kepada memudahkan kita memahami akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat ini kepada definisi ini sifat kudrat. Jadi kita akan balik ini kepada nota yang lain. Jadi cara kita belajar ilmu akidah jemaah dirahmati Allah adalah begini ya. Bila kita baca ataupun kita belajar ini ilmu akidah lebih-lebih lagi sifat 20, maka perlu untuk kita membahaskan definisi. Jadi bila kita belajar, perlu ini kita belajar seperti ini yani. Bukan kita baca sahaja yani wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis dan sikit lebih kurang terjemahkan terus kita jalan jalan begitu. Ini bukan caranya. Cara yang betul adalah dengan kita membahaskan definisi bagi tiap-tiap sifat. Baik, kita lihat yang ini adalah definisi yang ini bagi sifat kudrah di sini. Kita lihat di sini. Dan ini semua saya nukilkan ini daripada kitab Hasyah ini bagi juri syarah yang ini atas ini apa kita mengatakan Jawahara Tauhid ya. Yang ini kitab ini yang terkenal. Jadi biasanya dalam kitab-kitab ulama ini akidah kita dalam dalam akidah ini Asy'ariyah, maka definisi yang sama yang ini dia tidak ada yang ini perbezaan. Maka definisi ini ada di sini ya. Kita lihat ini di sini. Penulis ini mengatakan sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadul mumkini wa i'damuhu ala wafqil iradah. Ini ada beberapa perkataan yang ini tidak disebutkan. Tapi ini setakat yang ini apa kita mengatakan yang sempurna ya. Ala wafqil iradah. Ini saya akan terangkan. Maka pertama sekali beliau mengatakan sifatun azaliyah. Yang ini sifat kudrah ini adalah sifat yang azali. Maksudnya ini daripada azali ala qadim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita mengetahui dia tidak ada awal ini baginya. Maka tidak ada awal baginya kita mengatakan ini azali. Maka azali dia sama ini dengan qadim, cuma ada perbezaan yang sedikit. Qadim ini hanya membicarakan tentang benda yang wujud, manakala azali termasuk ini wujud dan ini tidak wujud. Maka sifatun azaliyatun, sifat ini yang azali. Ini maksudnya sifat yang qadim. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan baginya. Ini dimaksudkan secara ringkas. Ya ta'atta biha ijadul mumkini. Perkara yang kedua berkenaan dengan sifat ini, dia adalah sesuatu yang tidak dapat difahami oleh akal fikiran akan hakikatnya. Ini bagi mereka yang mempelajari matan ini, tertulis ini ya, ini sangat penting sekali. Perkataan ini sifat membawa makna sesuatu yang tidak dapat yang difahami oleh akal fikiran akan hakikatnya. Ini dimasukkan dengan sifatun. Sifatun azaliyah, sifat ini dimasukkan di sini. Azaliyah seperti mana saya mengatakan tidak ada permulaan ini baginya. Selepas itu yata'atta biha ijadul mumkin wa i'damuhu. Maka sifat ini kudrat ini dengannya berlaku ijadul mumkin. Ijadul mumkin yakni maksudnya mewujudkan benda yang mumkin ataupun meniadakannya. Ini wa i'damuhu. Jadi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkait dengan benda yang mungkin. Taib, apakah yang dimaksudkan dengan mungkin? Sekali lagi kita balik kepada hukum akal. Yakni ahkamul aql, seperti mana kita mengatakan kita ada wajib, mustahil dan kita ada yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jaiz ataupun mungkin. Ha? Jaiz dengan mungkin adalah perkara yang sama. Sekarang kita menggunakan mungkin, yakni kita tak menggunakan jaiz. Dia membawa makna sama. Akan tetapi yang biasa ulama kita menggunakan perkataan mungkin. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan mungkin? Sekali lagi, yang dimaksudkan dengan mungkin adalah sesuatu yang dapat menerima ketiadaan dan kewujudan. Maka kuasa Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkait dengan sesuatu yang mungkin. Dia tidak berkait dengan perkara yang wajib, dia tidak berkait dengan perkara yang mustahil, maka dia hanya berkait dengan perkara yang mungkin. Sebab perkara yang mungkin sahaja yang menerima kedua-dua kewujudan dan ketiadaan. Manakala perkara yang wajib, dia hanya menerima kewujudan, dia tidak menerima ketiadaan. Manakala mustahil hanya menerima ketiadaan, dia tidak menerima kewujudan. Manakala mungkin, dia menerima kedua-duanya. Dia menerima kewujudan dan dia menerima ketiadaan. Maka kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan sesuatu daripada ketiadaan kepada wujud ataupun yakni meniadakan sesuatu daripada kewujudan yakni kepada ketiadaan. Ini yang dimaksudkan dengan sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadul mumkini wa idamuhu.
Jadi apa yang penting yang perlu ini kita faham adalah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala hanya berkait dengan benda yang mungkin. Dia hanya berkait dengan benda yang mungkin. Dan ini kita kena hafal yang baik-baik. Ini yang ditekankan oleh Imam Sanusi. Kita lihat yang ini di sini. Nanti insya-Allah saya terangkan Ira dulu baru kita balik kepada saya balik kepada matan. Jadi saya harap kita faham insya-Allah yang dimaksudkan dengan kudrat adalah sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadun mumkini wa i'damuhu. Yang ini dia berkait yang ini dengan benda yang ini yang mungkin mewujudkannya ataupun meniadakannya ala wafqil iradah. Yang ini berdasarkan yang ini dengan iradah. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu. Maka dia mewujudkannya. Maka dia mewujudkan benda ini daripada ketiadaan kepada wujud. Yang ini berkait yang ini kepada kehendaknya untuk mewujudkannya. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia berkehendak untuk mewujudkan kita. Apabila yang ini tiba masanya dia menciptakan kita. Nampak tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia berkehendak dan dia mewujudkan. Dia kehendaknya adalah azali. Begitu juga yang ini dengan kuasanya juga adalah azali. Maka dia menciptakan yang ini berdasarkan dengan kehendaknya. Dia menciptakan yang ini berdasarkan dengan kehendaknya. Apakah yang dimaksudkan dengan kehendak? Ini yang seterusnya kita lihat yang ini di sini sifat al-iradah. Sifat ini iradah yang ini dia adalah sifat yang menunjukkan yang ini kehendak. Definisinya kita lihat ini di sini. Dia adalah sifatun azaliyatun tukhassisul mumkina. Dia adalah sifat yang ini yang azali yang mengkhususkan mumkin. Sekali lagi ini perkataan mumkin. Tadi bila kita membicarakan tentang sifat kudrat, dia adalah sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadul mumkin wa idamuhu ala wafqil iradah. Yani sifat yang ini yang dengannya wujudnya yang ini mungkin dan ketiadaan yang ini mungkin berdasarkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sifat iradah dia mengkhususkan yang ini mungkin. Apakah yang dimaksudkan dengan mengkhususkan mungkin? Saya akan memberikan misal dengan kewujudan kita supaya kita insya-Allah lebih mudah kita faham. Sekarang yang ini kita lihat sebelum ini kita tidak wujud. Allah Subhanahu Wa Taala dia menciptakan kita pada sesuatu masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada kita diciptakan 20 tahun yang lalu, sebahagian daripada kita diciptakan 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Maka kita mengetahui bila kita diwujudkan. Baik, siapakah yang ini yang mengkhususkan kewujudan kita? Yakni yang menentukan yang kamu akan diciptakan pada sekian-sekian hari ataupun sekian-sekian masa dan sebagainya. Yang mengkhususkan ini kita masukkan mengkhususkannya. Yang mengkhususkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia mengkhususkan kewujudan kita. Nampak tak? Dan apabila tiba masanya dia mewujudkan kita daripada ketiadaan kepada wujud. Itu sebab tadi kita mengatakan sifat ini kudrat ini mewujudkan satu daripada ketiadaan, dia berdasarkan ini kepada irada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ini mengkhususkan bila ini sesuatu ini akan diwujudkan, apabila tiba masanya maka dia mewujudkannya. Jadi sifat irada ini dia adalah mengkhususkan ini mungkin. Maka mengkhususkan mungkin ini dia boleh ini membawa makna menentukan kewujudan ataupun ketiadaan sesuatu. Begitu juga dengan kematian misalnya. Siapakah yang mengkhususkan kematian kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah yang mengkhususkan kewujudan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah ini yang mengkhususkan masa kewujudan kita? Allah. Tempat kewujudnya kita? Allah. Dan arah yakni kewujudan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ada daripada kita yakni diwujudkan ini di sebelah timur, ada di sebelah barat, ada di sebelah utara dan sebagainya. Maka ini yang kita maksudkan ini dengan pengkhususan yang dibagi benda yakni yang mungkin. Hanya benda yang mungkin saja dapat dikhususkan. Selain yang ini daripada mungkin, daripada perkara yang wajib dan mustahil, tidak boleh yang ini dikhususkan. Sebab ini benda yakni yang wajib, ini benda yang sentiasa yakni ada, tidak menerima ketiadaan, maka ia tidak dikhususkan. Manakala benda yang mustahil adalah perkara yang tidak boleh wujud. Mustahil ini adalah perkara yang tidak boleh wujud. Maka dia tidak ada berkait ini dengan sama ada boleh dikhususkan ataupun tidak boleh dikhususkan. Sebab ini dia pada asalnya tidak boleh wujud. Manakala benda yang ini yang wajib, ini sudah yang ini wujud. Itu sebab kita mengatakan pengkhususan ini hanya bagi mungkin. Itu sebab kita lihat dalam definisi yang mengatakan sifatun azaliyatun tukhassisul mumkina bi ba'd ma yajuzu alayhi min wujudin aw adamin. Min wujudin aw adamin wa miqdar.
pengkhususan ini daripada mewujudkan, meniadakan, adamin, miqdar, yakni kuantiti, berapa berapa banyak, berapa besar. Satu orang itu yakni misalan, yakni apa dia punya size, apa dia punya karakteristik dan sebagainya. Ini sebab pengkhususan. Kulit kita misalan, ada daripada kita kulitnya gelap, ada kulitnya cerah, ada daripada kita tinggi, ada daripada kita pendek. Siapakah yang ini yang mengkhususkan sifat kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimasukkan dengan pengkhususannya. Wa zamanin wa makanin, yang mengkhususkan masa bagi kita dan mengkhususkan tempat bagi kita. Wa jihatin, dan mengkhususkan arah yang ini bagi bagi kita. Ini yang dimasukkan dengan sifat al-iradah. Sekarang yang ini kita akan masuk ini kepada kitab Umul Barahin, yang kita lihat apa disebutkan oleh Al-Imam Sanusi di sini. Ini sangat penting dibandingkan mati Allah. Sekali lagi, bagi mereka yang betul-betul ini nak belajar kitab ini Umul Barahin, perlu untuk kita pay attention ini di sini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sanusi. Sebab Al-Imam Sanusi ini dia meringkaskan ini, pada hakikatnya dia meringkaskan yang ini kitab-kitab tauhid ini yang panjang lebar. Maka lihat ini apa dia mengatakan. Dia mengatakan wahyal qudratu wal iradatu, ini adalah dua sifat yang pertama disebutkan. Jadi definisinya kita sudah mengetahui ya. Sifat qudrah dia sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadu mumkin wa idamuhu ala wafq al irada. Sifat irada dia adalah sifatun azaliyatun tukhassisul mumkina bi ba'd ma yajuzu alayhi min min wujudin wa adamin wa miqdarin wa jihatin. Ini yang dimaksudkan dengan sifat al irada. Cuma saya terlepas yang satu perkara berkenaan dengan sifat irada. Definisinya adalah sifatun azaliyatun tukhassisun mumkina bi ba'di ma yajuzu alih. Ada tambahan sedikit, bi ba'di ma yajuzu alih. Seperti mana kita lihat ya, kita lihat yakni definisinya bi ba'di ma yajuzu alih, yakni maksudnya di sini adalah benda yang mungkin. Seperti mana kita mengatakan dia boleh menerima kewujudan dan ketiadaan, tetapi dia tidak boleh menerima kewujudan dan ketiadaan dalam masa yang sama. Yakni satu perkara itu sama ada wujud ataupun tak wujud, dia tidak boleh wujud dan tak wujud pada waktu yang sama. Sebab ini adalah mustahil, contradiction. Maka contradiction ini dia adalah perkara yang ini yang mustahil. Itu sebab dalam definisi mengatakan bi ba'di ma yajuzu alaih, yakni sifat ini sifat irada dia tidak berkait dengan benda yang mustahil. Maka bila kita mengatakan mungkin itu dapat menerima kewujudan dan ketiadaan, maka ia berkait ini dengan sifat irada. Sifat irada sama ada ia wujud ataupun ia tidak wujud, sama ada ia bergerak ataupun ia tidak bergerak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan kewujudannya ataupun ketiadaannya, tetapi ia tidak boleh berlaku yang ini bersama. Sebab ini ia akan membawa kepada mustahil, dan mustahil tidak dikhususkan. Mustahil sebab benda yang mustahil tidak boleh, tidak boleh wujud. Maka ini adalah perkara yang kita harus juga ini mengetahuinya ya, tentang ini definisi tersebut. Selepas itu ini beliau ini mengatakan wahyal qudratu wal iradatu al muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Ini yang saya nak tekankan di sini. Maka penulis ini mengatakan sifat, dua sifat ini, sifat kudrat dengan sifat iradah, dia berkait dengan semua mumkinat. Yani mumkinat ini adalah jamak bagi benda mungkin. Seperti mana kita mengatakan mungkin adalah sesuatu yang menerima kewujudan dan ketiadaan, maka sifat kudrat dengan iradah hanya berkait ini dengan semua jenis yani mungkin. Maka ia tidak berkait dengan wajib dan ia tidak berkait dengan mustahil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.